dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah melaksanakan segala peraturan perundang-undangan UU 22/2008 berdasarkan surat keputusan 1156 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, BAW masa jabatan 2022-2024 berdasarkan surat keputusan tahun masanya. Tapi ya mau kita mau bilang apa, masyarakat datang begitu ya enggak mungkin kita mau marah-marah, kita mau usir dia pulang ya. Ya begitulah keadaan masyarakat kita ya, pengin melihat keluarganya dilantik, pengin melihat apa jagoannya, dukungannya dilantik. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.